Hari ini tempatnya wong deso ya. Jadi kalau fansnya kita juga nih ya, pokoknya mantap lah masa Banyuwangiannya. Saya akan temani yang tanggal 15 kita nanti ya, wong deso ya. Oke, ini ada juga fansnya kita nih, Papu Perasi ya, yang ada di kawasan Desa Pedawe, datang ke studio juga menikmati teman-teman lama nih ya. Pokoknya semangat nih Pak Perasi ya. Semoga sehat selalu ya Pak Perasi ya. Yang penting imun tubuh naik nih. Senang sekali dengan nuansa Banyuwangi. Dia apalagi teman-teman dangdut lawasnya juga ya. Masih tetap juga di 91,2 FM Radio Nuansa Kiri. Nah itu temannya Wong Deso yang diminta oleh fans ya kita juga nih, yang lagi menikmati istirahat siang katanya nih ya. Oke, nah bagaimanapun kalau sudah keceriaan dan keikhlasan yang dipadukan dengan kelapangan hati serta selalu tetap berdoa dan bersyukur dalam jiwa, itulah yang akan melahirkan kebahagiaan yang sebenarnya ya. Dan sekarang ini telah menunjukkan pukul 13.52 nih ya. Oke, saya akan ajak on air ya. Ini ada dua tembang ya, tembang pilihan ya. Tembang yang pertama ada Kembang Pungkasan, yang kedua ada Kesucian Hati ya. Saya akan terima nih tiga penelpon ya. Tembang yang mana paling banyak dipilih, itulah yang akan saya putarkan ya. Nah sekarang saya akan terima nih penelpon yang pertama. Silakan di 081-802-9912 ya. Silakan masuk ya. Selamat siang Dede Nugi di sini. Selamat siang Kak Dede, di puncak kami berjalan, di kosong kami di dalam. Iya, terima kasih dengan Bapak. Siapa ini? Pak Zaman Nyoman, kawasan Kayungan Kak Dede. Militan kita nih baru datang nih ya. Selamat siang Pak Nyoman ya. Ya, gimana kabar? Di ini, iya kan? Baik-baik nih, sedang ngopi nih. Oh, ini ada lagunya ini hari ini. Oh gitu, aduh malam minggu ngelau katanya ini ya. Iya, ini saya yang ngelau ini. Oke, okay. Ini ada dua tembang nih Pak Nyaman. Tembang yang pertama yang mana ya? Yang kedua aja kan ini. Kesucian Hati. Iya, Kesucian Hati. Oke, salam. Mantap sekali ini. Apa untuk disalamin siapa dulu nih? Ada yang pertama yang ada Pak Rizal Rawan ya, yang di Pondok Cerita Panas Kering ini. Ya. Ada Sunung Yosef, ada di Hendri Yosari, selamat siang. Iya, ketemuannya keluarga Mada Giri kan ini. Semua. Ada Pak Naga ini kan ini, ada Pak Naga, apa iya. Pak Naga. Ya, iya, oke. Ya, satu-satu nih. Iya, oke. Terima kasih ya. Ya, saja kali ini terima kasih. Terima kasih buat Pak Nyoman Lumbang ya, yang sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama nih ya. Nah, saya akan terima nih penelpon yang kedua. Silakan di 081-802-9912. Silakan masuk ya. Selamat siang, Dede Nugi di sini. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa ini? Dari Jakarta. Di mana di? Kintamani. Waduh, ini ya, narik juga. Oke, terima kasih Pak Wayan. Gimana cuaca di sana di Kintamani? Cuaca aduh, lembat sekali. Parang kedalaman tadi. Ya, itulah cuaca yang kita hadapi saat ini ya, Pak Wayan ya. Oke, ini ada dua tembang Pak Wayan.
Tembang yang mana yang dipilih ini? Tembang satu ada Kembang Pungkasan. Ayatnya nomor dua sama itu karena memang Islam Mustafa itu. Pak Lumban. Pak Lumban. di Kayu Pas itu ya. Oke. Salahnya Pak. Pak Lumban. Oke. Iya. Terima kasih ya buat Pak Oyan Ari ya yang dari Kintamani ya. Oke, sudah bergabung nih. Nah itulah apa namanya ini penelpon kedua yang sudah memilih sama juga tembangnya ini ya. Untuk itu ini ada juga nih fansia kita yang sudah bergabung nih, Ibu Kade Ani di kawasan Bungkulan juga ya. Senang sekali dengan tembang-tembang Banyuwangian juga ya. Oke, terima kasih nih Bu Losari Ase ya yang sudah di Lalang Linggah katanya monitor nuansa Banyuwangian juga nih. Kalau bisa putarkan yang Juragan Empang mendiri ya. Juragan Empang yang diminta juga ya. Nah, ini yang dipilih adalah Kesucian Hati ya. Untuk itu marilah kita dengarkan kembangnya ya dengan seorang siapa lagi ya. Dengan Alfiananda. Selamat mendengarkan ya. Would you like to